Lembaga Tabung Haji TH sekali lagi menganjurkan pertandingan kebersihan maktab dalam membina sikap mengamalkan kebersihan sebagai budaya di kalangan jemaah haji. Ketua Rombongan Tabung Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, pertandingan seumpama juga dapat meningkatkan komitmen, keprihatinan dan kerjasama di antara rakan-rakan bilik dan juga jemaah dalam satu maktab. Di mana kita akan membuat pertandingan bilik-bilik yang terbersih di kalangan para jemaah haji kita, dan kita ada dua kategori. Jadi dua kategori iaitu jemaah haji wanita dan juga jemaah haji lelaki. Dan kita akan menyediakan sedikit hadiah bagi pemenang-pemenang, bagi setiap hotel-hotel yang kita pertandingkan dan kita adili. Dan semoga ini juga bukan saja dari segi menekankan tentang kebersihan kepada para jemaah haji, kita juga menekankan satu lagi aspek iaitu sikap gotong royong, sikap permuafakatan di kalangan para jemaah haji kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pelancaran program kebersihan maktab pada Rabu. Said Saleh menyifatkan aspek kebersihan sebagai pelengkap bagi seorang jemaah mendapatkan kemabruran haji. Katanya amalan kebersihan yang sinonim sebagai penanda aras jemaah Malaysia perlu dikekalkan sebaik ketibaan di tanah suci sehingga menjelang pulang ke tanah air. Untuk mendapat haji yang mabrur itu, ialah mereka juga menjaga kebersihan kerana kebersihan merupakan sebahagian daripada iman. Ini yang telah diajar oleh agama kita. Jadi sudah tentunya ini juga perlu ditekankan. Tidak boleh nampak macam orang kata sebagai satu perkara yang agak pelik dan aneh jika kita kata kita nak kemabruran haji, kita sungguh-sungguh dari segi meningkatkan amal ibadah kita, buat dengan tawaf, sa'i dan umrah berkali-kali. Tetapi bab aspek kebersihan kita tak jaga. Dan kebersihan terutama sekali semasa di masyair. Justeru beliau berharap kempen ini dapat menjadi suatu tanda aras terbaik bagi jemaah haji Malaysia di tahun-tahun mendatang serta menjadi ikutan negara-negara Islam lain.